Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan video yang sebelumnya, yaitu sebelumnya kita membuat halaman konfirmasi pembayaran. Nah, di setiap link yang kita buat ini masih ada index.php-nya. Jadi ketika kita mau seperti ini, itu tidak bisa. Object not found. Artinya rootsnya masih kacau, alias index.php-nya ini belum bisa kita ilangin. Nah, gimana sih kalau bisa kayak gini, biar langsung bisa muncul halaman seperti ini tanpa ada index.php? Di sini kita akan mengutak-atik .htaccess. .htaccess adalah sebuah file yang dimana isinya itu berkaitan dengan akses atau permission. Langsung aja kita buat di luar folder, jangan buat di application karena application sudah ada .htaccess di sini. Kita buat di keretanya aja, klik kanan, new file .htaccess, tulisannya seperti ini ya. Saya sudah menyiapkan htaccess-nya. Bagi kalian yang belum menemu .htaccess-nya, saya sudah menyisipkan di deskripsi. Silakan cek sendiri. Copy paste aja tidak apa-apa. Langsung paste aja di sini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah masuk ke config. Di config hilangkan ini, karena pada video sebelum-sebelumnya kita telah menghilangkan index.php di sini, jadi sudah hilang. Sebenarnya defaultnya itu ada index.php di sini. Oke, kita coba aja langsung konfirmasi index.php-nya kita hilangin. Nah, sudah hilang index.php-nya, tidak seperti yang tadi. File ini ada di deskripsi, silahkan dikopas aja, nggak apa-apa. Oke, untuk menghilangkan index.php segitu saja. Untuk video selanjutnya kita akan membuat login untuk admin. Tunggu aja, terima kasih.